Pemirsa, Mercy Pictures dan Tiger Wong Entertainment menggelar promo film terbaru yang berjudul Lembayung di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas UHAMKA Jakarta. Lembayung merupakan film bergenre horor yang diangkat dari kisah nyata dan viral di media sosial. Kehadiran para pemain film Lembayung diantaranya Yasamin Yasem, Tazkia Namia, dan Dava Wardana sukses mencuri perhatian sekitar 2.500 mahasiswa UHAMKA yang sangat antusias mengikuti promo film karya MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment ini. Tidak hanya menambah antusiasme terhadap film, suasana kampus juga semakin heboh dengan berbagai kegiatan interaktif bersama para mahasiswa dan menjadikan acara ini sebagai ajang hiburan dan inspirasi bagi seluruh mahasiswa. Cukup mengejutkan ya, hari ini ada sekitar 2.500-an mahasiswa baru UHAMKA kita diundang untuk dikasih kesempatan untuk mempromosikan film Lembayung dan kelihatannya ya sangat positif gitu ya, mudah-mudahan ini juga tercermin dari suksesnya film ini nanti. Senang banget sih, semoga nanti antusias hari ini bisa kebawa sampai tanggal 19 dan seterusnya pada saat penayangannya Lembayung. Film Lembayung karya sutradara Baim Wong ini merupakan film bergenre horor yang terinspirasi dari kisah nyata mahasiswi keperawatan dan viral di sosial media tentang jin poligigi. Bisa membuat kalian itu ketakutan, merasakan terornya sama seperti yang kita rasakan. Terus kita berharap banget nontonnya langsung di bioskop, tidak nonton yang bajakan dan sesuai umur, jangan lupa. Pasti menjadi lebih semangat ya buat kita karena ini mau tayang, jadi disambut dengan cukup baik. Dan semoga ya penontonnya banyak agar film Indonesia itu semakin dipercaya. Film Lembayung akan tayang perdana di seluruh bioskop kesayangan Anda pada tanggal 19 September 2024. Dari Jakarta, Hadi Setia Rifa, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.